Halo para sahabat Perak, di video kali ini saya akan membahas koin dari Saint Helena yang dibuat oleh East India Company London dengan kotak spesial. Ini kotaknya cukup besar dan desainnya cakep. Kalau kita buka, ini koinnya di sini temanya adalah Boston Tea Party. Jadi ini adalah insiden di mana setelah kejadian ini dimulailah perang kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Ya, ini tempatnya. Jadi para anggota koloni di Amerika itu tidak mau bayar pajak. Jadi mereka menyerbu kapal Inggris yang bawa teh. Terus tehnya semua dibuang ke laut ya sebagai bentuk protes. Makanya terus setelah itu jadilah insiden besar dan akhirnya jadi perang kemerdekaan. Ya, ini yang unik adalah kotaknya. Seperti kita lihat tadi, kalau ditarik di dalamnya ada teh. Ya, jadi ini lucu juga. Jualan koin perak tapi bawahnya itu ada teh. Ya, ini bentuknya ini apa namanya? Teh celup. Jadi ini malah ada namanya black tea dan kekentalan tehnya ini ya, 4 strength 100 derajat dan seterusnya. Jadi ini memang lucu sih. Kalau ini sertifikatnya. Jadi ini dia menceritakan bla 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 dan seterusnya. Unik. Tapi yang unik malah bukan koinnya ya. Yang unik malah kotaknya karena bentuknya ini agak bentuknya besar. Terus niat bikin isinya dan malah ada tehnya yang nanti akan saya seduh. Dan koinnya sih seperti ini biasa ya, yaitu namanya marketing, cukup unik. Oke, terima kasih sudah mampir di channel saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Makasih.